Iya, nak. Mama setuju, kan? Apa dia baik? Iya, Ma. Padamu, Nak. Iya, aku percaya padanya, Ma. Apa dia belum pernah punya istri, Nak? Tentu saja belum, Ma. Lalu apa pekerjaannya? Dia seorang dokter. Dokter? Iya, Ma. Dia baru saja lulus 6 bulan yang lalu. Dan bulan depan, dia bertugas di Banjarmasin. Dia bilang, dia ingin menolong orang-orang miskin di daerah terpencil, Ma. Di tugas seorang dokter, dimanapun berada, pasti akan tetap sama. Walau itu di kota besar. Tidak apa-apa, minum dulu, Ma. Kau tidak perlu khawatir. Mama cuma sesak sedih. Tidak perlu dikhawatirkan, Nak. Mama hanya butuh istirahat. Ayo kita istirahat ke kamar, Ma. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Jadi, berapa lama dokterku itu akan berada di Banjarmasin? Setahun? Atau 2 tahun? Tidak tahu, Ma. Mungkin dalam waktu yang lama, tapi tak tahulah. Dalam waktu yang lama? Belum pasti, Ma. Tapi, Mama setuju, kan? Nah, kalau kau dan kekasihmu itu sudah mati, apalagi harus aku katakan. Mama setuju saja, Ma.
tidak tahu bagaimana mengatakannya, Ma. Aku sangat khawatir. Kalau pemuda itu baik, masa kakak-kakakmu tidak senang menerimanya? Dan kalau dia mau membicarakan soal pernikahan, apa salahnya kau kenalkan pada keluarga kita? Lumat semua harapan untuk menang ketika ku tahu kaulah penyianat itu. Tak tahu malu ketika aku dari belakang. Rodi, diamlah. Jangan terlalu keras. Sudah hampir maghrib. Nanti sangat terganggu. Biarkan saja mereka. Kau ini sudahlah. Kau serahkan aku pada musuh. Ketika ku lengah dan tahu. Diamlah. Papamu juga begitu. Papamu juga suka main sandiwara. Kalau sudah latihan di rumah, dia juga lupa segalanya. Siapa yang akan datang, Ma? Rodi. Kau bahkan punya ipar seorang dokter. Siapa laki-laki itu? Masih bujangan? Dokter. Calon suami adikku. Calonnya seorang dokter. Sudah yakin betul dia belum punya istri? Tentu aku sudah yakin. Sudah 1 tahun kami berhubungan. Itu bukan jaminan. Apalagi baru 1 tahun. Laki-laki sekarang sering bilang beli masih bujangan untuk membujuk seorang perawan. Padahal anaknya sudah 3. Kau jangan bicara sembarangan begitu, Rodi. Apa salahnya? Kita harus berhati-hati. Yakin betul dia mencintaimu? Iya. Masih muda? Masih. Masih punya orang tua? Sudahlah, pertanyaan itu tidak penting. Tak perlu marah begitu, nak. Maksud Rodi kan baik. Rodi. Nama calon itu
itu Hasan. Asalnya dari Malang. Dan dia juga sudah lulus sekolah dokter. Bulan depan, dia pindah ke Banjarmasin. Coba kemarin. Iya, Ma. Nah, coba kau katakan terus terang. Kau senang apa tidak mendengar adikmu itu mau dilamar orang? Mama bagaimana? Sudah tentu aku senang. Begitupun aku, Ma. Gampang saja. Menikahlah kalau ingin menikah. Aku setuju saja. Benar, kau rela. Kenapa tidak, Ma? Jodoh bukan aku yang menentukan. Aku laki-laki. Aku akan menikah kapan saja kalau aku ingin. Tak bakal aku halang-halangi niat adikku. Silakan saja. Asal aku tahu pasti, laki-laki yang akan membawanya dari rumah ini betul-betul seorang laki-laki. Apa maksud kau, Rodi? Hasan bukan banci. Maksudku dia itu setia, bertanggung jawab, mencintaimu. Bagus kalau begitu. Mama juga sependapat, Tim. Siska sudah tahu, Ma. Belum tahu. Belum. Sebaiknya ku kasih tahu dia. Jangan sampai dia tersinggung. Seharusnya mereka tahu, Dina. Tidak semua perempuan itu lemah dan mau diganggu cara putnya saja. Nah, itu Siska pula. Dia pikir kita ini wanita murahan, mengganggu perempuan seenaknya saja. Dia pikir cukup dengan main mata dan senyum-senyum begitu, kita akan suka rela mengikuti dia. Hebat sekali punya pikiran seperti itu. Untung dia cepat-cepat menghilang. Kalau tidak, sudah aku banting dia keluar. Ada apa sih? Kenapa kau marah-marah begitu? Entah dari mana datangnya parfum itu. Tiba-tiba saja sudah nongol di depanku dan menyinggol si Gina sampai belajar kami berantakan. Padahal jalanan masih lebar. Sudah jelas, Pak. Dia pasti punya maksud yang tidak sopan. Makanya, melihat kejadian itu aku tidak tinggal diam. Langsung saja dia kemaki. Dan mereka balas senyum-senyum. Iya, mentang-mentang mereka banyak dan laki-laki semua. Sedangkan kita cuma berdua. Benar-benar laki-laki tak tahu malu. Kalau aku ada, sudah kupastikan apa yang terjadi pada mereka. Mereka mengejek kita sambil tertawa. Dan kau kelihatannya senang diperlakukan begitu oleh para berandal itu. Senang bagaimana? Senyum-senyum mereka. Tidak tidak berubah. Iya. Kalau kau jengkel, bilang terus terang kalau kau jengkel. Kalau kau lembek seperti itu hanya buat mereka tambah kurang ajar sama kita. Pasanglah muka cemberut. Tidak merasa mereka kurang ajar. Memang kulit dari jauh. Mereka tadinya lagi asik ngobrol dan tidak sengaja saja menabrakku. Jadi sebelumnya kau sudah melihat mereka lagi asik ngobrol? Iya. Kalau begitu bukan mereka yang menabrak kau, Gina. Tapi memang kau yang mau ditabrak. Benar-benar memalukan. Kalau kau tahu monyet-monyet itu akan datang, cepat-cepatlah menghindar. Iya. Tapi tidak kusangka cepat itu jalan mereka. Berarti Gina tidak bersalah, Sis. Pokoknya ini memalukan. Tapi apa salahnya mereka senyum? Mereka itu bukan orang jahat, Sis. Bagaimanapun juga ini bikin malu, Gina. Kau menjadikan diri seperti orang-orang. Seperti apa? Gina. Sama orang-orang sopan. Tak boleh senyum semanis-manisnya. Tapi tidak untuk para berandal itu.
mereka itu orang-orang kurang ajar. Aku tahu siapa monyet-monyet itu. Sudahlah, sih. Kenapa harus menjelekan orang? Tidak baik begitu, nak. Pasar sangat sesak. Sampai aku bingung memilih-milih. Ditambah harga barang naik semua. Rasanya dunia ini mau kiamat. Terigu, telur, keju, semuanya naik 2 kali lipat. Sepertinya kita harus menghemat untuk keperluan yang mendadak dan penting. Atau mungkin aku dan Tina pindah kerja yang gajinya 2 kali lipat lebih tinggi. Ah, pindah saja ke bank, gajinya pasti lebih tinggi. Pikiran itu seharusnya datang dari kau, Rodi. Seharusnya kau punya niat untuk mencari kerja. Kerja apa saja, kek? Atau kan bisa menambah belajar sehari-hari. Itu lebih baik daripada untak lagi, untak karungan. Luman semua harapan untuk menang. Ketika aku tahu kau lah penyianat itu. Tolong ambilkan aku minum.
Mama menyembunyikan sesuatu dariku. Diana, ada yang tidak kau katakan kepadaku kan? Ayolah, katakan sekarang. Aku sudah siap. Dari mana kau tahu, Tis? Gina! Iya, ambil bunga yang ada di lemariku dan bawa kemari. Bunga itu milik Diana, bukan punya kita. Semua ini. Aku sama sekali tidak mengerti, Sis. Kalau begitu aku bacakan supaya kalian tahu persoalannya. Kata-katanya jelas dan tegas. Kau tentu ingin tahu apa isinya, bukan? Aku tidak mengerti, Sis. Untuk Mama Latumahina dan kakak-kakak Siska, Gina, Rodi, besok malam saya akan datang secara resmi melamar Diana. Tertanda Hasan. Bunga itu dari dia. Iya. Dan dengan maksud itu, dia menginginkan ini buat kita, buat kau! Jadi selama ini, kami kalau kau bohong, seakan-akan kau giat belajar, tapi ternyata kau berpacaran. Dia diam-diam merencanakan sebuah pernikahan. Sudah jelas hubungan kau dengan pemuda itu sudah sangat mendalam, sebab sudah meningkat sampai lamaran. Kau tidak akan mengerti, Sis. Siang kau. Cara menyelesaikan persoalan ini aku tidak suka, Din. Seakan-akan aku, Ida, Mama, dan Rodi akan melarang setiap tindakanmu. Kenapa harus disembunyikan? Bagaimanapun juga, suatu saat pasti akan ketahuan. Sis. Sudah saatnya kalian untuk menikah. Tapi tidak untuk Diana. Waktunya belum tepat. Lalu kapan? Umurnya sudah 27 tahun. Dan aku, aku 31 tahun, Ma. Tapi aku juga merasa belum tepat untuk menikah. Kau membohongi diri sendiri, Ma. Tidak, Ma. Diana harus menyelesaikan sekolahnya supaya aku dan Gina yang bekerja 10 jam satu hari untuk membiayai sekolah Diana tidak merasa disia-siakan. Pak Diana tidak punya rasa terima kasih. Aku tidak menuntut yang bukan-bukan. Aku cuma ingin kau menyelesaikan sekolah, cuma itu tidak susah. Selama ini aku yang merawat kau. Maafkan. Maafkan Mama. Memang tidak bisa untuk memaafkan.
Rencanakannya, Sis. Sudah satu tahun mereka saling mengenal dan sudah waktunya mereka untuk menikah. Satu tahun? Kau pikir itu cukup dan waktu yang lama untuk seorang gadis menyamati calon suaminya? Kau tak berhak melarang. Kau cuma kakak, cuma mama yang boleh melarang. Dan pada akhirnya tergantung pada Diana sendiri. Jadi, aku kepala keluarga di sini. Aku yang bertanggung jawab atas segala perbuatan kalian. Bukan kalian saja yang menanggung segala akibat, tapi juga aku. Aku! Dari dulu aku sudah bilang padamu, Rodi. Jika kau tak senang dengan cara aku mengatur rumah ini, kau boleh pergi dari rumah ini. Tapi sampai sekarang, kau masih tetap di sini. Ayo, Rodi. Bantah aku. Katakan kalau aku salah. Dan kau, Diana, caramu ini bukan cara perempuan baik-baik. Kalau kau berterus terang, soalnya akan lain. Tapi sekarang sudah terlambat. Aku cinta pada Hasan, Sis. Dan pada kami juga. Cinta Hasan padaku sangat besar. Jelas, kau gadis cantik. Tak seorang pemuda pun yang tidak mencintai gadis seperti kau. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tapi tidak ada kesempatan lagi, Sis. Kesempatan? Aku mengerti sekarang. Ini kesempatan yang bagus untuk melarikan diri dari kami. Melupakan kami semua. Itulah balasanmu pada kami. Tidak, Sis. Aku tidak bermaksud demikian. Iya, Sis. Seharusnya kau tidak boleh seperti itu. Diam, kau. Suaramu tidak kubutuhkan. Mama,
muak melihat tingkah kau, Sis. Rasa berkuasa seakan-akan kau ini kepala rumah tangga, penguasa yang tidak boleh dibantah. Diamlah, Rodi. Apa untungnya dia? Dia menjadi badut terus-terusan. Kau tidak mengerti apa-apa. Kau pikir persoalan ini akan selesai begitu saja? Kau pikir Diana diam selama ini karena dia patuh dengan segala yang kau katakan? Kau tidak mengerti apa-apa, Rodi. Kau masih anak kecil. Kau bilang aku masih anak kecil. Cobalah dengan keras kepala begitu, Sis. Semua kau anggap anak kecil. Dan lantaran kau masih kecil, maka setiap perbuatan mesti kau yang menyelesaikannya. Coba sesekali kau berpikir tentang kebahagiaan Diana, adik kandung. Apa maksudmu? Aku tahu alasan sebenarnya. Kenapa kau melarang Diana untuk menikah? Apa maksudmu? Aku tahu. Apa yang kau tahu? Perlu aku katakan? Ya, katakan saja. Aku tidak takut. Baiklah, akan aku katakan. Jauh di dalam lubuk hati, kau tidak rela adik-adikmu mendahului kau untuk menikah. Kau tidak mau berterus terang, Rodi. Kau buat adik-adikmu menjadi orang tua, Rodi. Karena kau tidak rela dilangkai oleh mereka. Siska, aku juga kakaknya, Sis. Tapi aku tidak sedikit pun menghalangi kebahagiaan Diana. Rodi, tahukah kau kenapa kau bisa merelakan Diana untuk menikah? Itu karena kau seorang laki-laki. Sedangkan Siska, Siska adalah seorang perempuan. Tabu baginya jika harus mencari. Kata nasib seorang perempuan hanyalah untuk menunggu. Thank you.
terjadi, Ma. Terjadi persis. Persis seperti mimpiku. Aku izinkan Yana nikah. Tapi pada akhirnya, Yana akan menikah juga. Apa artinya aku, Mak?